apa? Masalah? Terima kasih. Pagi tadi sekitar pukul 9.00, Saudari GA menghadiri ke Krimsus Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Protap kesehatan kita lakukan di masa COVID-19 ini. Yang pertama kita cek tensi yang bersangkutan, kemudian cek kesehatan luar. Setelah itu kita lakukan swab test antigen. Menurut hasil yang kita dapat adalah yang bersangkutan layak untuk dilakukan pemeriksaan. Pukul 10.00 tadi pagi sudah langsung dilaksanakan pemeriksaan. Memang ada sedikit istirahat pada saat isoman karena sholat Jumat. Nah, sekarang masih dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik. Jadi kita tunggu saja nanti bagaimana hasil pemeriksaan yang akan kita sampaikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.